sallallahu alaihi wasallam lagi, iyyakum wal khiyana fa innaha bi'satul bitana. Rawahu at-Tabarani au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud awasilah, dan jangan sesekali kamu melakukan khianat, sesungguhnya itulah seburuk-buruk teman. Tuan-tuan, Nabi SAW pesan jaga-jaga dengan perbuatan khianat. Sebab kalau khianat tuduh dengan kita, tuan-tuan, tak ada siapa dah yang nak teman kita melainkan perbuatan buruk tu lah. Khianat boleh berlaku dalam pelbagai cara. Khianat akan berlaku pertama sekali, tuan-tuan, apabila dalam hati kita mati dah satu perkataan yang selalu disebut oleh Tok Khatib tiap-tiap minggu. Apa dia? Ittaqullah. Taqwa ni mati. Takut ke Allah? Tak ada. Dia tak merasa apa dia buat, di mana dia berada. Allah Ta'ala setiasa pandang, Allah tengok, Allah tahu, Allah maha mendengar, Allah tahu nuak dalam. Dia tak ingat dah benda tu. Maka ketika itu dia takkan khianat tu. Yang kedua, apabila dia merasakan kehidupan dunia ni mula memberikan satu keseronokan dan kebahagiaan kepada dia, sifat manusia bagi betih nak paha, bagi paha nak semua, bagi emas gunung nak yang kedua, dah dapat dua cari yang ketiga. Dia tak pernah puas dengan apa yang ada. Sedangkan dia tahu benda tu semua akan hancur, musnah, binasa. Ma indakum yanfalu wa ma indallahi baqa. Kata Allah dalam Quran, apa-apa yang ada di sisi kamu semua akan musnah, dan apa-apa yang di sisi Allah itulah baqa, kekal. Tapi dia tak boleh baca benda tu. Benda tu dia hilang. Yang akhirnya bila takwa tak ada, iman mati, pendorong dia siapa? Nafsu dan syaitan. Dia sentiasa menghidupkan pada diri dia perasaan kejar, perasaan tamak, perasaan nak tambah. Dia akan tolak, dia akan jadikan kita lupa bahawa satu hari nanti kita akan mati. Itu yang disebut sebagai seburuk-buruk teman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita duk sebut hari tu, tuan-tuan. Ada apa dengan harta yang terlalu banyak? Boleh beli kereta mahal-mahal. Apa yang kita boleh dapat dengan kereta mahal? Buat seronok orang puji. Lah mau mana, tuan? Kena trafik light berhenti juga. Kena jam tak ada laluan khas untuk kita. Hang rempuh bila main kereta hang 4 5 juta pun. Rumah besar-besar, tuan-tuan. Memang lah tengok nampak sekolah. Rumah, tuan-tuan, ni berapa bilik? Berapa bilik yang function? Ada tak tempat yang tuan-tuan jarang jejak walaupun dalam rumah sendiri? Katalah rumah tiga tingkat. Hari-hari tuan-tuan pusing satu rumah. Terus rumah ni pun kita masuk ruang tamu, dapur, bilik ayam, bilik kita. Itu lah. Kalau ada tingkat atas pun, kalau ada atas pun tak naik, tuan. Seminggu tak naik. Daripada kononnya mula-mula nak tidur atas, mula-mula dah ada lagu tu lah. Dia heret toto duduk bawah, baju pun dimula gantung bawah, semua duduk bawah. Tak larat nak naik. Tu baru dua tingkat biasa lah. Ada apa dengan benda ni? Walaupun saya bercakap, saya juga antara orang yang nak fikir nak besarkan rumah, nak cari tanah, nak beli kereta yang mewah. Tapi kadang-kadang kita fikir orang yang benda ni sebab benda tak kekal. Jangan sebab nak dapatkan benda ni kita khianat. Jangan sebabkan kita nak puaskan kehendak kita, kita khianat ke orang, kita pijak orang, kita tikam orang. Bahkan lebih teruk, kita khianat dengan Allah. Sanggup tinggal solat, sanggup tinggal amal ibadat semata-mata nak kejar rezeki dunia. Sedangkan yang bagi rezeki itu adalah Allah. Dua tiga hari ini heboh dalam media sosial juga. Satu orang pengasas kosmetik yang dia mempertikaikan orang sunat solat, orang yang buat solat dua rakaat sebelum subuh. Kawan ni dia ada tanah, maka dia buat satu iklan nak jual lah tanah dia. Lepas tu dia pergi habang pula, tanah dia ni berdepan dengan tasik. Jadi menurut Feng Shui, siapa yang beli rumah dengan tasik ni ada putaran cerita apa-apa, dia akan kaya. Sampai mati dia akan kaya, takkan miskin. Orang kata, anda lebih percaya apa Feng Shui apa semua tu, benda tu bukan dalam agama kita.
Nabi dah sebut siapa-siapa solat dua rakaat solat fajar sebelum subuh, dia dapat ganjaran dunia dan isi dia lebih kaya. Dia tanya, apa yang nak buat ni kaya lah. Allah. Awak kaya ni harta ya. Kalau adab buruk, akhlak tak ada, tu miskin tu tak. Saya bukan satu orang yang layak untuk condemn, tapi hang sebagai satu orang Muslim, orang nasihatnya hang dengan ibadat, tapi condemn ibadat. Sedangkan ibadat itu keluar kenyataan daripada mulut Nabi. Waktu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kena kawai nafsu kita. Kena kawai kedudukan kita. Jangan sampai kita terpesona tuan-tuan, yang akhirnya khianat ni akan jadi teman kita. Semua kita kondem. Allah kita kondem. Nabi kita kondem. Ibadat kita kondem. Kita duk kira kita aja betul. Benda berlaku contoh depan mata. Kita bukan nak salahkan siapa. Kita bukan nak hina siapa-siapa. Tapi benda ni jadi satu isu. Jadi kita ulas satu isu. Kita bukan kutuk hina. Tak, tuan. Moga Allah terus bagi hidayah kat kita semua.